saudara-saudara sekalian, ada tokoh-tokoh terkenal, tokoh-tokoh nasional yang pintar-pintar. Mereka tidak setuju hilirisasi. Mereka masih mau terus izinkan. Presiden Jokowi tidak tanggung-tanggung selalu membela rakyat kecil, saudara-saudara sekalian. Saya ini mantan rivalnya. Saya dikalahkan 2 kali. Emangnya enak dikalahkan? Tapi saudara ingat kampanye 2019? Saudara ingat debat Presiden Joko Widodo dan Prabowo Subianto tidak pernah saling menyakiti. Tidak pernah saling mengejek. Tidak pernah saling menghujat. Tidak pernah saling memberi nilai kecil. Saudara-saudara sekalian, setelah saya masuk menjadi tim Jokowi, saya saksi beliau bekerja luar biasa untuk rakyat Indonesia. Ini tokoh-tokoh semuanya kerja untuk rakyat Indonesia, saya saksinya. Saudara-saudara sekalian, coba hitung berapa ribu kilometer jalan, berapa kereta api, berapa ratus pelabuhan, berapa puluh lapangan terbang, berapa puluh waduk-waduk, semuanya dibangun oleh Presiden Jokowi dan pemerintah beliau, saudara-saudara sekalian. Apakah ada kekurangan? Ada. Apakah masih bisa diperbaiki? Harus. Tapi janganlah kita tidak bersyukur. Saudara-saudara, lihat tiap malam di berita, orang di Eropa, orang di Gaza, orang di Libya, orang di Sudan, orang di Yaman, Indonesia masih damai. Kita bersyukur pemimpin-pemimpin kita arif, bijaksana, menyelesaikan masalah dengan bangsa lain dengan berunding, dengan musyawarah. Tapi saudara-saudara, walaupun kita ingin damai, kita harus kuat membela bangsa dan negara kita, saudara-saudara. Dan kita akan kuat kalau kita swasembada pangan dan swasembada BBM. Kita nanti tidak akan impor pangan dari luar negeri lagi. Kita punya Menteri Pertanian yang hebat. Kalau Prabowo Subianto presiden, kira-kira siapa ya yang Menteri Pertanian? Siapa? Cocok atau tidak? Terbukti atau tidak? Mengabdi atau tidak? Ini luar biasa di Sulawesi Selatan ya. Jenderalnya jago-jago, menterinya jago-jago. Saudara-saudara, saya punya di tentara, saya punya guru, saya anggap guru saya anggap mentor saya, yaitu
Jenderal TNI Andi Muhammad Yusuf. Beliau yang membesarkan saya. Saya merasa beliau teladan, beliau panglima yang dicintai prajuritnya. Saudara-saudara sekalian, insya Allah 14 Februari rakyat akan memberi keputusannya. Rakyat Indonesia memilih Prabowo Gibran koalisi Indonesia Maju. Presiden, kita minta mandat dari rakyat untuk partai politik, silakan pilih yang Anda suka dari koalisi kami. Mau warna kuning boleh, mau warna biru boleh, mau warna apapun, partai yang manapun, monggo. Karena presiden yang kuat harus didukung oleh DPR yang kuat, harus didukung oleh kekuatan kita di DPR. Saya perlu Demokrat yang kuat, saya perlu Golkar yang kuat, saya perlu PAN yang kuat, saya perlu semua koalisi Indonesia Maju yang kuat, saudara sekalian. Dan mereka adalah putra putri yang terbaik. Mereka adalah putra putri yang terbaik. Saudara-saudara sekalian, karena ini adalah hari Jumat, saya sudah dilirik-lirik oleh panitia. Dan saudara-saudara sudah cukup lama berdiri berdesak-desakan di sini. Cepat-cepat pulang, tunggu penghitungan, awasi, jangan sampai ada yang berusaha merusak surat suara. Jelas? Sanggup? Berani? Kalau dikasih uang bagaimana? Terima aja uangnya. Uang rakyat juga itu. Terima uangnya, pilih hati nuranimu. Jalan-jalan ke kota Makassar, mampir dulu di Surabaya. Saya berjuang tanpa
kena gelap dan tidak akan pernah kesasaran. Sebentar lagi saya pulang, mohon tanggal 14 Februari jangan lupa dengan saya. Presiden, saya akan jadi presiden seluruh rakyat Indonesia, termasuk mereka yang tidak memilih saya, termasuk yang 01, 03, saya tetap akan mengayomi, saya tetap akan membela. Terima kasih rakyat Sulawesi Selatan. Terima kasih rakyat Sulawesi Selatan, dari hati saya paling dalam. Terima kasih saudara-saudara memberi kekuatan kepada saya. Saudara-saudara memberi energi kepada saya. Saudara-saudara membuat saya muda kembali. Saudara-saudara membuat saya ingin joget terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanggal 14 Februari KTPS berbondong-bondong coblos, jaga, amankan, menuju Indonesia yang hebat. Terima kasih. Terima kasih. Tabrak masuk, ada gagasan tetap masuk, meski jauh jarak pandang.
tanpa sedikit mengangguk. Kerja nyata paling jelas, berjuang tanpa batas. Prabowo Gibran tetap gas, Indonesia makin emas. Oke gas, oke gas, nomor 2 torang gas. Pasangan 2 tuh kebal serangan, tak perlu janji manis tuh bertahan. Berbagi kerja tuh kemanusiaan, Indonesia maju dan kita lanjutkan.